Aduh, nyoba tangi cak aku. Ojo te mule aku iki cak. Kala jambene iki. Mereng. Assalamualaikum, selamat pagi vlog kali ini. Saya ada di desa Jambe Arjo, Tajinan Malang. Untuk pagi ini kita sepil lokasi dan juga persiapan loading dari Riswanda featuring BJ Hunter yang kolek pertama kalinya untuk Broad Work 24 subwoofer di desa Jambe Arjo, Tajinan Malang. Nanti juga tak kasih deskripsi, di deskripsi ya, share lock lokasinya lor. Nah ini kita sudah menuju ke lokasi lor. Ini tepatnya kita berada di desa Kerajaan, Dusun Kerajaan, desa Jambe Arjo. Nah ini untuk ancer-ancernya ini perempatan masjid Jambe Arjo ya. Tempat dulu finish karnaval Jambe Arjo di sini. Nah ini kita sudah sampai di masjid. Kita lurus saja ke arah utara. Ini arah menuju ke Jatisari Tajinan. Di depan sini sudah ada ini tempat untuk parkir nanti ya, karcis parkir tempat ini. Nah ini sudah ada umbul-umbulnya lor. Ini nanti sarnafil buat parkir. Lokasinya di lapangan, jadi ini lokasi lapangannya, kita belok kiri. Nah ini ya, ini namanya lapangan Kendal. BJ Hunter sudah berdiri. Hah? Mari ki sik. Nyelakno ngene sik. Hah? Nyelakno ngene sik. Riswanda baru loading lho. Tuh Cak Cemar ikut loading. Sementara di sini untuk tempat operator BJ Hunter sudah ready. Dan ini ada pickupnya Vino Lighting, bawa lighting. Kemungkinan lightingnya nanti untuk beamnya mungkin jadi satu ya, Vino sama ya apa, Riswanda sama BJ Hunter pakai Vino. Soalnya BJ Hunter nggak masang beam itu, cuma masang parlet. Tapi kayaknya bawa beam sendiri. Oh yang bawa beam sendiri lho BJ Hunter, itu di kotak warna orange itu. Jadi Vino Lighting juga bawa lighting buat Riswanda. Ini di tempat operatornya BJ Hunter sudah tertata, tinggal halo, tinggal ngolor kabel snack, tinggal cek sound. Mixernya masih belum dipasang. Ini ACC-nya sudah ada di sini. Equalizer Kia Electronic. Terus ada manajemen PV dan SPL DB48. Ini UPS-nya. Nah, ini kalangannya untuk berot lumayan luas. Full barikade keliling dan Salawanda baru loading. Oh ya, jadi jenenge ganti Salawanda api kan? Sintai Cak Mardika Salawanda, sintai Cak Wan Riswanda, kena boys ya. Kaya mari cross ya. Wah, keringat ya jagung-jagung. Iya. Cuma jagung ya, Rek. Sawi ini. Sawi ini. Siko ya, Rek. Cekri nyeton. Paten-paten. Paten-paten.
Oke, pengen ngari ke sana, Mas. Lapo maneh? Roges-roges sisi-sisi. Bahaya. Bisa buru roges barang. Marono buru matun yo pinggir yo. Riswanda sudah menata subwoofer 12 sub, 8 radiator, 4 turbo. Nah, ini mau masang lenere. Jadi sudah rigging-nya sudah sepaket seperti ini ya. Tinggal taruh atas terus digantung untuk lenere. Yang tengah digantung, yang samping-samping taruh di atas sub. Lenernya yang Wisdom RX210 Neo. Sementara lumitnya masih ada di truk. Itu ada 3 box 45, mungkin bawa 5 box ya. Kalau penataan Riswanda seperti biasanya, di atas sub ada lumit terus lenere yang Wisdom sama digantung. Dan ini dia BC Hunter, tamu dari Blitar, Mbah Bejo. Hari ini bawa box Paradis sama planarnya. Paradisnya bawa 6 subwoofer, 6 box, planarnya 6 box. Lalu untuk RDW Tara 212-nya ada 6, yang Vera-nya ada 12. BC Hunter tim Sotok satu ini nyempil sendiri di sini ya. Tapi collab sama Riswanda secara baru, ini baru pertama kalinya collab sama Riswanda BC Hunter. Untuk tim Sotok yang lain ada Dinda Ampit, ada Nanda Brewok dan Blizzard ketambahan sama Aeromax. Jadi acaranya barengan lur hari ini tanggal 27 Januari. Tapi ini 2 hari ya. Kalau didampit untuk Poloni masih cuma 1 hari tanggal 27 tok. Nanti acaranya sore sampai malam dan puncaknya ada di Citanti. Kemudian di sini acaranya 2 hari tanggal 27 dan 28 sampai besok. Berothorek sore dan malam ya. Ada sebanyak 20 grup bandengan yang ready di sini nanti. Grup itu kemungkinan nanti di anu ya, dibagi 10-10. Hari pertama 10 grup, hari kedua 10 grup, tapi mainnya siang dan malam. Terus ini ternyata BC Hunter membawa lighting sendiri, ada 4 beam. Kemudian ini gensetnya 100 kVA, 150 kVA. Gensetnya ada listrik 150 kVA. Aduh. Terus ini powernya lor yang di bawah. Ada SPL audio TD 30.000. SPL audio TD 30.000 RDW NR. Terus sama itu entah apa yang ini ya. Yang ini RDW NR. Untuk subnya pakai SPL TD 20.000 sama RDW. Jadi bisa kita lihat ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 power SPL TD 30.000. Kemudian yang ini RDW ini ya, power RDW. Terus RDW NR-nya ada 1, 2, 3, 4. Yang itu 5. Terus yang ini entah ini power apa ini. BC Hunter sudah ready. Oh, ini kabelnya sudah ditanam ternyata ya. Kabel snake-nya sudah tertanam di sini. Jadi siap check sound, cuma mixernya dibawa, mungkin dibawa ke tempat penyewa. Belum dibawa ke sini. Nah, ini Riswanda sudah hampir selesai masang lenere. Nih LED array bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti bawah 14. Satu hardcase isi 2, bawah 14 LED array.
power dan genset ada di truk warna merah, truk berat. Sementara truk jaliteng buat loading aja. Jadi tidak terpasang di atas truk ya, tidak dipasang di bak truk karena mungkin lapangannya ini terlalu lembek. Kalau dipasang di bak truk nanti khawatir ambles. Powernya Rismada sudah diturunkan. Ini pakai yang umbro karpet. Oke, umbro. Thunder, paslap ND14000 1 2 3 4 5 6, paslap HD 1, thunder masih 1. Tuh masih banyak di situ. Ini lapangan Kendal Desa Jambiarjo. Itu ada yang dinamakan pohon kendal itu ya. Itu kayak apa namanya? Punden desa kalau. Untuk info parkirnya 15.000 sore, 20.000 untuk malamnya. Jadi tanpa ATM cuma parkir aja, parkirnya nanti di depan sana di pintu masuk yang tadi. Lokasi merotnya ini kalau hujan becek sih hasilnya ya. Kalau hujan becek ini. Tapi semoga nggak hujan biar acaranya berjalan lancar. Oke, follow. Sekian dulu untuk infonya loading Rismada dan Bijanter. Collab untuk pertama kalinya Brotorek 24 subwoofer, Rismada 12 sub, Bijanter 12 sub di Desa Jambiarjo, Tajinan, Malang, tanggal 27-28 Januari 2024. See you next time, nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nyawa tangi cak aku. Ojo temu le aku cak. Karena jambene iki.